Tim ahli DPRD Jember Bambang Sunggono menyarankan pihak Pemkab agar membuat surat yang sesuai dengan aturan serta dilampiri petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya. Kedepan Bambang berharap ada pembenahan administrasi di Pemkab Jember agar tidak membuang waktu untuk pembahasan selanjutnya. Kemudian turunannya bentuklah juklat juknis, misalnya tentang kriteria ya untuk bisa memperoleh insentif sebagai guru ngaji, kriteria orangnya, persyaratan tentang kapasitas, kapabilitas, dan bla 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 dan seterusnya. Mestinya begitu. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan.